datang lagi di vlog Dane Motor. Sekian lama iklan. Mang, buru. Ngelunjak deh. Jadi pada hari ini kita kedatangan motor spesial. Sebenarnya kalau yang tahu pengikut Dane Motor waktu belum ada vlog juga tapi masih di IG pasti tahu motor ini, karena ini termasuk motor yang sangat ikonik. Apalagi kita ngomonginnya nggak cuma di Bogor ya, kita ngomonginnya soal di Asia Tenggara. Kenapa? Nah, langsung aja ke motornya. Sinematik. Nah, udah tuh sinematik tadi ya. Jadi ini adalah motor KTM RC 390. Yang kita tahu kan, kalau KTM itu dia ngeluarin sport itu ada yang di KTM Duke yang versi naked-nya, dan ini versi fairing-nya. Nah, itu biasanya sama KTM itu disebutnya RC, line-up-nya RC. Ini yang menengah kalau nggak salah, soalnya RC itu yang paling tinggi RC 8. Jadi dia RC 8 itu biasa waktu tahun 2015 kalau salah ya, koreksi kalau gue salah. Itu dia mesinnya V-twin 1100-an lah, 1190 kalau nggak salah. Itu dia memang khusus untuk balap, karena mungkin waktu itu regulasi untuk USBK dan lain-lain ya, bagi hype-hypenya, koreksi kalau gue salah, karena gue banyak salahnya. Jadi ini yang menengahnya di atas RC 200 sama di atas RC 250. Nah ini 390, jadi secara CC sih ya kita bisa bilang 400 CC lah. Kalau CC tapi satu silinder, kebayang gak tuh? 400 CC, satu silinder, lu pakai balap. Terbang. Gitu kan. Entah ada yang lawak. Nah itu, ya udahlah. Ada makhluk-makhluk gak jelas kayak gitu mah. Jamin aja. Jadi kita mulai masuk ke motornya. Yang paling mencolok adalah bodinya. Kenapa gue bilang paling mencolok bodinya? Karbon tapi bodi buta. Ini khusus untuk balap. Jadi yang gue tahu ya, ini satu-satunya di Asia Tenggara dari karbon Taiga. Pasti tahu lah mereknya Taiga. Jadi ini full body karbon, full dari depan sampai belakang. Ini udah semua body kit. Dan ini harganya lumayan. Ya bisa menyentuh sekitar gocap kali ya. Bukan 50.000, 50 juta. Ya sekitar segituan lah. Kalau harga sekarang gue nggak tahu, mungkin ini kan udah lama banget ya kita bikinnya. Dan ini udah dikasih livery-livery, karena waktu itu dipakai untuk semi-semi balap lah. Ini udah dikasih stiker Epon sama ini jatuhnya apa ya, tribute lah. Karena ini punya almarhum, ya bisa tau lah namanya Iqbal 86, ini almarhum. Nah ini motornya masih ada. Kita masuk ke modif-modifnya. Tadi udah, body udah paling mencolok. Perintilan kecil-kecil. Kecilnya apa aja? Master rem. Masa iya motor kenceng, remnya masih standar. Master remnya harus kita upgrade. Master remnya kita pakai Brembo. Ini RCS 17. Karena dia cuma pakai single disc. Nah, ada iklan, bentar. Mau masuk. Jadi, master remnya pakai RCS 17 buat menopang si kaliper. Ini karena dipakai balap, jadi menurut dia feel-nya udah enak pakai yang standar, jadi dia masih pakai kaliper radial dari Bybre. Bybre itu kalau salah masih bawahnya KTM. Dia pakai Bybre, anaknya induknya nggak salah sama Brembo. Udah gitu, printeran lagi nih yang hitam-hitam gini nggak kelihatan kan? Tapi lumayan, karena ini dari Litec yang CNC. Ini untuk mendukung si master buat si brake reservoirnya. Selang remnya ini masih apa, udah braided ya? Kayaknya udah braided kayaknya. Udah braided juga. Stangnya masih standar, triple clamp-nya udah pakai, oh enggak, stangnya udah diganti pakai driven. Hand grip-nya udah pakai domino karena buat dipakai balap biar nyaman. Ini dari karbon. Pakainya sebelah doang karena yang diperlukan cuma buat rem doang. Koplingnya masih standar. Nah, tapi ini udah setelan balap, jadi udah nggak pakai kunci. Jadi udah keyless, nggak pakai kunci. Buat nyalainnya gimana, hanya orang-orang tahu aja. Kalau orang pada tahu mah bahaya, ya kan?
Nah, ini termasuk modifan yang sangat-sangat membuat orang menderita. Karena ini buat dipakai balap, kita udah nggak bisa pakai seat yang standar. Seat yang standarnya KTM 390 kan dia nyatu nih sampai sini. Ini dipakai khusus balap, jadi cuma ya elah nggak nyampe 1 cm kali ya busanya. Jadi cukup-cukup membuat pantat sakit. Ya ini kan nggak dipakai harian, wajar. Udah gitu, di sektor performance udah pakai knalpot dari Arrow. Ini yang seri GP. Jadi suaranya paling blar blar blar. Udah gitu balik lagi ke proteksi. Masih kita pakai RNG USA. Shocknya kita pakai Ohlins. Ini khusus untuk KTM nggak salah ya. Jadi nggak ada tabung reservoir. Jadi dia cuma shock doang. Udah gitu untuk segi performance dia udah pakai Translogic. Udah apa quick shifter sama launch control. Di sini ada launch controlnya. Itu udah semua, sama gas spontannya udah pakai Domino karena racing kebutuhan racing. Saklarnya udah diganti. Saklar-saklarnya udah enggak standar semua lah. Jadi, full stepnya kan udah standar nih. Dari Taiga juga biar nyamain si mereknya dari body. Fuel cap-nya masih standar. Rantainya masih standar. Jadi sebenarnya ini modif yang useful untuk balap, hanya untuk kebutuhan saja. Jadi nggak yang kayak full Brembo atau yang dari perintilan-perintilan kecil gitu. Jadi ini benar-benar full untuk balap. Dan ini juga koplingnya masih standar, tapi udah keras. Gitu. Ya, baru itu aja sih. Tapi ini motornya udah, ya lu carilah yang kayak begini sekarang di Indo aja udah nggak ada kan. Jadi ini satu-satunya mungkin di Indo, karena ini satu-satunya di Asia Tenggara, masa Indo nggak satu-satunya kan. Jadi cuma satu-satunya udah limited banget. Tapi bisa, kalau nggak salah masih bisa dipesan. Jadi ya, bro-bro semua yang mau punya KTM 390, mau diganti untuk racing use, ini bisa kita pakai body kit dari Taiga. Tinggal dipesan aja di kita bisa, gitu. Nah buat sobat TM yang mau pesan-pesan atau mau apa jajan-jajan terus di kita, bisa langsung pantengin di IG kita di @dane_motor. Dan jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita di Dane Motor. Jangan lupa like, share, dan apa satu lagi? Subscribe. Udah subscribe ya? Subscribe, like, share, dan komen. Hah? Udah, pakai gitu. Jadi jangan lupa subscribe lah, karena dari subscribe kalian juga bisa membantu kita untuk menghasilkan konten kita. Jadi, see you next videos. Bye. Woo.